Okay, Assalamualaikum. So, kita nak buat revision sikit sebelum kamu ada quiz tu kan. Okay, so kita nak tengok tajuk transistor kita. Okay, so first kita nak tengok dia punya okay, simbol. Okay, so dia untuk simbol dia sama je, cuma kedudukan dia je. Okay, so CBE, collector, base dengan emitter. Sini pun sama, collector, base dengan emitter. Okay, so kita ada NPN, NPN dengan PNP. Okay, macam mana kita nak detect NPN dengan PNP? Kita tengok dia punya laluan arus. Okey, so arus kena ingat dia daripada positif, positif kepada negatif. Okey, so kalau kita tengok yang ni, dia akan okey, jap cikgu besarkan. So anak panah dia ke sini kan? So bila anak panah dia ke sini, maksudnya sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. So automatik dekat sini akan jadi negatif lah. So NPN. Okey, kalau tengok macam ni, so anak panah dia ke sini kan, naik ke atas kan, dekat base kan. So maksudnya daripada sini positif, sini negatif, so atas ni positif lah. So sebab tu beza dia adalah PNP dengan NPN. Simbol dia sama. Okay, so next kita nak tengok pula adalah cara sambungan untuk litar transistor. Okay, sebelum tu kita labelkan dulu. Okay, kita labelkan dulu. Nak biasakan kamu kan? Okay, so sini base, sini collector, sini adalah emitter. Sini pun sama, collector, base, emitter. Okay, so daripada sini kita boleh detect lagi sekali dia punya ni dia kan. So positif ke negatif lah sebab direction dia ke bawah kan. So yang ni positif, ni negatif lah, ni negatif. Okay, so yang ni naik ke atas. So bila naik ke atas, positif, negatif, positif. So yang ni adalah NPN, yang ni adalah PNP. Okey, selalu dia akan tanya macam mana cara untuk kita nak letakkan voltage. Okey, kita nak letakkan voltan macam mana? Okey, so kamu kena tengok eh. Dia okey, daripada sini, di sini adalah kita kena letakkan forward bias. Sini adalah reverse bias. Okey, so forward bias tu apa? Forward bias tu dia mesti positif berjumpa dengan positif ataupun negatif berjumpa dengan negatif. Tu forward bias. Okey, cikgu tulis kat sini lah, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kalau reverse bias, maksudnya positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif lah. Okey, so kita tengok eh. Sekarang ni, kita punya di tengah-tengah ni. Okay, so sekarang ni kita fokus kepada litar sini lah. Okay, so tengah ni sekarang dia adalah positif kan? Sekejap eh, cikgu tukar colour sikit. Mana dia? Okay, so sekarang ni adalah positif kat sini. So positif kan ni. Ini kan? So positif. Positif bertemu dengan positif. Okay, so wajib forward bias, betul lah. Okey, so sekarang pula kita nak tengok positif bertemu dengan negatif. So yang panjang di sebelah sini adalah positif. Okey, dia jumpa dengan sini N negatif. Ni kan N ni kan. So positif bertemu dengan negatif. So dia akan jadi reverse bias. Okey, sini pun sama. Okey, PNP ingat eh. Di sini wajib forward bias, di sini adalah reverse bias.
Okey, forward bias maksudnya negatif berjumpa negatif, positif dengan negatif. Okey, so sini kan negatif kan? Negatif. Dekat base dia kan negatif. Okey, so sini pun disambung kepada negatif. Betul lah forward bias. Okey, sekarang ni reverse bias. Okey, so reverse bias sini positif. Sini collector kan? Collector dia positif. So dia berjumpa dengan negatif di sini. So, dia adalah reverse bias. So, yang ni cara untuk kita nak sambungkan litar. Okay, sebelum tu, yang ni adalah base circuit. Yang ni adalah collector circuit. Collector circuit lah. Okay. So, yang ni adalah base circuit. So, yang ni adalah collector circuit. Okay. So, apa lagi? Okey, so kita nak tengok function. Function transistor ni satu sebagai automatic switch. So yang pertamanya adalah okey, kalau kamu tengok dekat sini, kamu kena tahu tak kita punya pengeluar. Maksudnya dekat sini adalah input. Kita punya output ni dekat sini. Output kita di sini. Okay, sebarang kita nak keluarkan apa, kalau kita ada bulb ke, kita ada bulb atau kita ada apa lagi, maksudnya semua benda yang kita nak detect di sini. Okay, lepas tu contohnya kalau sini gelap, okay, so mentol akan ada di sini, so sebagai output lah di sini. Di sini ni adalah output. Okay, so kita nak tengok sebagai automatic switch. Okey. So dekat sini dia simplify the circuit. Kenapa? Sebelum ni kita ada positif negatif kat sini kan, maksudnya kita ada litar di sini. Tetapi dengan kita menggunakan kaedah parallel, okey, contohnya kat sini 6 volt kan. Okey. So sebab tu kita tambah lagi satu macam ni. Kita tambah. So bila macam ni, maksudnya sini 6 volt. Sini 6 volt, sini pun 6 volt. Tak apa, perlu kita ada litar yang baru di sini. Okay, so dia dah simplify. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, maksudnya dekat sini, kamu tengok kalau 6 volt di sini, dia mesti total dia adalah 6 volt. Okay, contohnya dekat sini, kalau di sini 2 volt, sini automatik akan dapat 4 volt. Kalau sini 3 volt, sini 3 volt. Kalau sini 5 volt, sini akan dapat 1 volt. Maksudnya total voltage yang merentasi litar ni mestilah 6 volt disebabkan disambung secara selari. Okey, so ingat macam mana kita nak detect voltage yang ada kat sini, kita kena sambungkan kepada parallel. Maksudnya kita sambung kepada voltmeter secara parallel lah. Okey. So kalau dekat sini, yang ni kita panggil dia adalah, kita nak detect. Dia adalah LDR. LDR ni adalah untuk kita nak detect cahaya. Okey. Sebelum tu kita nak tengok dulu dia punya calculation dekat sini. So nak dapatkan calculation ni kena ingat lah. Nak dapat V1, contohnya di sini kan V1, so R1 mesti berada di atas. So R1 over R1 plus R2 okay, times V. V ni adalah total voltage di sini. Okay, ataupun kita boleh dapat V2. V2, so maksudnya bila V2, so R2 supposed to be here. Okay, so R2 over R1 plus R2 times V. Okey, so yang ni kita panggil dia adalah pembahagi voltan ataupun voltage divider. Okey, so kita kena guna formula ni lah. Okey, next kita nak tengok dia wajib tahu dekat base circuit ni. Dekat base circuit ni sangat penting. Apa pun kita akan fokus di sini, base circuit, bukan di sini. Okey, so sekarang kita tengok yang ini adalah LDR. LDR ni kita panggil adalah light depend resistor ataupun perintang peka cahaya. Okey, so apa yang akan jadi pada
perintang pekar cahaya. So dekat sini, okay, so kamu kena notice sikit dekat sini. So bila keadaan gelap dark, okay, bila gelap, dia punya resistor dia tinggi. Resistance dia tinggi. Okay, so bila cerah ataupun light lah, okay, dia punya resistance dia akan jadi rendah. Okay, so kita tengok yang pertama, bila dark, apa yang akan jadi? Okay, kamu kena tengok tau, dia punya susunan satu persatu. Yang pertama, bila keadaan dark, ingat eh, dia punya LDR tu wajib berada ni, dekat base circuit. Okay, so kalau macam ni, so bila dark, so R2 kan, so R2 ataupun RB, RB circuit, dia akan, bila gelap kan, dia akan tinggi. So bila dia tinggi, okay, voltage B pun akan tinggi juga. Kenapa voltage tinggi? Berdasarkan formula V sama dengan IR. So bila resistance tinggi, I pun, V pun akan tinggi. Okay, so bila V tinggi, so dia akan ada arus. IB akan ada kat sini. So IB akan ada di sini. So bila IB ada di sini, maksudnya, okay, IB ini sangat-sangat penting. So IB ni pun dia akan jadi besar lah dekat sini. So bila IB ada, dia akan activated the transistor. Ayat dia adalah activated, sorry, activated transistor. Maksudnya bila ada IB, barulah transistor ni aktif. So bila transistor aktif, nombor 5, barulah transistor ni akan keluarkan arus pi dekat IC. So IC ni akan menyala, bulb tu akan light up. Maksudnya mentol kat sini akan adalah. So IC, IC ada. So 6, kita kata bulb. Okay, bulb will light up. Okay, ingat eh, apa pun kita akan fokus di sini, dekat base circuit. Okay, so dekat sini pula, okay, kita buat, okay, kalau dia cerah macam mana? Okay, kita buat, kalau waktu siang lah, okay, waktu siang light, okay, waktu cerah kan? So bila cerah, okay, cikgu tulis pula dengan warna merah kat sini. So bila cerah, R sini, R2 ni, okay, R2 ni dia akan rendah. Okay, kita tulis R2 ataupun RB, base circuit punya resistance akan kurang. So bila base circuit kurang, so voltan base juga akan kurang. So bila voltan kurang, dia punya IB dia kecil, small. Okay, bila IB small, dia tak dapat nak aktifkan, sorry, nombor 4. So dia akan deactivated ataupun dia activated ni deactivated lah. So dia akan deactivate. So dia tak akan function. So transistor tak akan function. Tak function. Okay. Number 4, number 5, IC tak akan ada. So bila IC tak ada, bulb will not light up. Okay, so apa pun kena fokus dekat base circuit. Okay, so base circuit first kena tengok dia punya resistor, lepas tu kita tengok kepada dia punya voltage. Lepas tu bila voltage, kita ada akan ada current. So current IB ni wajib ada untuk kita activatekan transistor. So baru dia akan produce IC, so bulb will light up. Okay, tu dia punya turutan. Okay, sekejap lagi kita akan kembali kepada sini.
Saya nak lukis sikit. Mana? Okey. So kalau macam tadi, kalau macam tadi kan, cikgu saya nak letak LDR dekat sini lah. Contoh dekat bahagian atas kan. So transistor dekat sini. Cikgu lukis tak elok lah ni, cuma nak bagi nampak je. Okey. So katakanlah kita letak LDR dekat sini. LDR dekat sini kan. Okey. So bila kita letak LDR dekat sini, apa yang akan jadi? Okey. Tengok ah, kalau kita letak LDR di sebelah atas. Yang ni V base. Ni base circuit, yang ni collector circuit kan. Ni tak ada. Okey, cuma cikgu nak tunjuk je kenapa bila kita letak LDR. Okey, kenapa kita kena letak LDR di bawah bukan di atas macam ni. Okey, so kita buat dulu eh, kalau dark. Okey, waktu waktu apa? Waktu gelap. Apa yang akan jadi? So bila waktu gelap, resistor dekat sini. Cikgu tulis R1. So R1 akan tinggi. Okey, so nombor 2, V dia pun akan tinggi. Okey, so bila V dia tinggi, contohnya kat sini 6 volt. Okey, kata kat sini 5 volt lah kalau tinggi kan. Tak kisah 5 ataupun 4 lah. So yang ni automatik dia akan jadi berapa volt di sini? Dia akan jadi 1 volt kan. So VR1 tinggi. Lepas tu kita kena tengok dekat base circuit. Sebab kita apa pun kita nak tengok sebab IB yang akan menentukan. Okay, so bila VR1 tinggi, automatik VR2. Okay, cikgu label sini R2 lah. Okay, so VR2 dia akan jadi kurang. Kan, sini kurang kan. Bila sini sini kurang, IB kita pun akan kurang juga. IB kita kecil. Bila IB kecil, transistor tak diaktifkan. Deactivate. Okay, so transistor deactivate. So bila transistor tak deactivate, IC tak ada. So bila IC tak ada, bug kan. Okay, so bug will not light up. Okay, so kalau kita nak buat pula dekat sini, kita nak tu, okay. Kata, okay, dekat cahaya. Okay, waktu cerah. So, waktu cerah, okay. Waktu cerah kat sini kan. So, bila R1, bila R1, bila ada cahaya, R1 dia akan kurang. Bila R1 kurang, VR1 pun akan kurang. Okey, automatik bila VR1 kurang, maksudnya sini 1, sini akan jadi 5. Okey, so kita akan refer pada base circuit lah. So, bila VR1 kurang, VR2 tinggi. VR2 tinggi, so dia akan bila V tinggi, IB akan ada. Okey, IB akan ada. Lepas tu, transistor activate. Active. So, bila transistor aktif, dia akan produce IC. So, bila produce IC, nombor 7, bug light up. Okay. So, tak boleh lah kalau kita nak letak di atas. Sebab, kalau kamu tengok dekat sini kan, bila kita letak di atas, waktu gelap, okay, dark, waktu gelap, bug will not light up. Waktu gelap, dia tutup. Waktu cerah, waktu light, dia menyala. Kita tak mahu benda tu. Sebab tu, kedudukan LDR wajib berada di bawah. Okey? Macam yang tadi itulah. Sorry. Macam yang tadi tu. Ni kan. Ha, so ingat eh, apa pun kita akan refer kepada
base circuit ni, base circuit ni, bagilah dekat sini pun, lepas kita tahu di sini tinggi, so kita tahu sini rendah. Okay, kalau dia bagi kat sini, kita kena tengok macam tadi lah cikgu buat. Okay, so senang je konsep dia, apapun kepada base circuit. Okay, next kita nak pergi kepada thermistor. Tadi kita detect light, sekarang ni kita nak detect thermistor, kita nak detect haba. Haba kan heat kan, thermometer, thermistor. Okay, so untuk thermistor, dia pada suhu bilik, maksudnya dia direka untuk dia adalah songsang tau, sebab waktu suhu bilik, resistor dia tinggi, resisten tinggi. Bila suhu tinggi, resisten dia kurang. Yang ni kamu kena take note, memang kena take note, sebab kadang-kadang dia cepat keliru. Cikgu dulu pun duk ingat kalau macam, kalau konduktor, ingat eh, kalau konduktor suhu tinggi, resisten tinggi kan, tapi kalau thermistor dia songsang. Okay, dia tak sama. Okay, so kita tengok macam ni. Okay, so sekarang ni kita nak tengok kan. Okay, thermistor dia letak di atas ni, kat sini ni, R1. Okay, so kita tengok bila panas. Bila panas, bila temperature high, cikgu tulis, bila temperature high, apa yang akan jadi. Okay, so bila temperature high, okay, R1 ni akan kurang. Okay, so ingat eh, bila R1 kurang, terus pergi dekat V. VR1 pun akan kurang. Okay, so sekarang kita nak fokus kat mana? Kita fokus dekat base circuit. Okay, so apa akan jadi pada base circuit? VR1 kurang, so automatic VR2 akan tinggi. Apa pun kita akan kepada sini. Okay, bila VR2 tinggi, apa yang akan ada? Kita akan ada IB. So IB kita akan ada. Bila IB kita ada, transistor akan activate. Bila transistor activate, apa yang akan jadi? Transistor kan, sini output kan, output ni siren lah kot kan. Okay, so bila transistor activate, IC akan ada. Wajib eh susunan dia. Bila IC ada, siren akan on. Okay, so ni bila temperature tinggi. So kita tengok pula bila temperature kurang. Okay, bila temperature kurang ataupun suhu bilik lah, bila temperature kurang. Okay, ingat eh, dia terbalik dengan konduktor tau. Okay, number one, bila temperature kurang, resistor dia akan tinggi, R1 dia tinggi. Okay, so bila R1 tinggi, VR1 pun akan tinggi. Okay, lepas tu kita nak pergi ke mana? Kita tengok base circuit kita. So bila VR1 tinggi, automatik VR2 akan jadi rendah. Bila VR2 rendah, IB ada ke tak ada? IB tak akan ada. So bila IB tak ada, transistor deactivated. Bila transistor deactivated, IC pun tak ada. Bila IC tak ada, nombor 7, siren off. Okay, so kena ingat, bila melibatkan haba, okay, dia mesti berada di atas. Maksudnya benda yang kita nak detect di atas. Okay, tetapi kalau dia nak melibatkan cahaya, wajib dia berada dekat base circuit. Wajib kita letak LDR di bawah. Tadi cikgu dah tunjukkan, kalau kita letak LDR di atas, apa yang akan jadi? Dia akan jadi songsang. Dia maksudnya waktu malam dia tutup, waktu siang dia menyala lampu. Padahal lampu kita nak waktu malam dia menyala, ataupun waktu gelap. Waktu terang dia akan tutup.
Okay, so cikgu harap dapat membantu kamu lah sikit untuk kamu punya quiz nanti. Okay, so best of luck.